Bagi mengetahui laporan cuaca semasa, kita ke Met Malaysia bersama pegawainya Atikah. Silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Dan kini masih lagi bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Diperhatikan melalui paparan imej carta angin yang terkini, angin di rantau negara masih lagi dipengaruhi oleh angin dari arah timur laut dengan kelajuan yang agak sederhana, kurang 40 km per jam. Oleh itu, amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama dan juga kedua ketika ini telah ditamatkan untuk kesemua perairan-perairan di seluruh rantau negara kita. Baik, seterusnya, untuk melihat keadaan cuaca semasa pula kita beralih ke paparan imej gema radar. Melalui cerapan imej gema radar yang terkini, diperhatikan keadaan cuaca di Semenanjung adalah agak cerah di hampir kesemua negeri-negeri di Semenanjung Malaysia, kecuali hujan di satu dua tempat yang kini sedang berlaku di sekitar negeri Perak dan juga Selangor. Keadaan cuaca yang lembap ini dijangka boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Untuk negeri Sabah pula, ketika ini diperhatikan hujan yang berlaku sejak dari pagi tadi di sekitar bahagian Kudat, Pantai Barat dan juga pedalaman kini sudah mula beransur reda, dan keadaan cuaca yang cerah dan sedikit mendung ini juga dijangka boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Baik, untuk negeri Sarawak pula, diperhatikan hujan dan ribut petir di satu dua tempat kini sudah mula terbentuk, terutamanya untuk bahagian Sarike, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri dan juga Limbang yang dijangka boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Melalui paparan imej model cuaca yang terkini, Jabatan Meteorologi Malaysia masih meramalkan keadaan cuaca yang lembap boleh berlaku dalam tempoh masa 24 jam akan datang, terutamanya untuk negeri-negeri di sekitar pantai barat Semenanjung Malaysia yang meliputi negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Johor. Untuk negeri Sabah pula, keadaan cuaca yang lembap masih lagi boleh berlaku, terutamanya untuk bahagian Kudat, Pantai Barat dan juga pedalaman. Manakala di negeri Sarawak pula, keadaan cuaca yang lembap ini juga masih lagi boleh berlaku untuk sekitar bahagian Bintulu, Miri, Kapit dan juga Limbang. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang malam ini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Selamat Tahun Baru Cina dan selamat bercuti untuk semua rakyat Malaysia.